Bismillahirrahmanirrahim. Kiri, kanan, kiri. Oke, kita ambil kiri, be. Kanan, salah. Kita ambil kanan. Sini, be, kita. Yes, lo sebelah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, berlagi dengan gua Alien Moto PSD. Paris Moto PSD, salah lagi kan. Selalu salah opening, karena sudah biasa pakai Alien. Jalannya, ya Allah. Oke guys, kita fokus dulu guys, jalannya agak rusak nih guys. Jadi agak susah untuk ini, untuk nge-vlog nih gua sih. Agak susah kendali ke motornya sih, masa aku tuh. Ya guys, sekarang kita jalan dulu guys. Kita hari ini guys, jalan dulu ke rumah nenek, ada gawe bentar. Dan sekarang ini sudah jam 8.17 guys. Sampai sana mungkin jam 8.30 lah sampai sana. Karena emang ini guys, kita emang agak lambat jalannya guys. Jangan terlalu ngomong-ngomong yang sini motor. Oke guys, kita fokus ke depan. Oke guys, ya selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk kalian sedang bekerja ini. Aduh Allah. Oke, dah selesai, aman. Sorry guys, kalau suara aku kecil guys, karena emang lagi nih guys, lagi buka masker, buka helm, buka kaca ini, visor ini, jadi agak ini guys, aku kecil suara guys, karena emang ada takut lagi denger uang. Males gue sih lagi denger uang agak. Karena emang ini guys, emang aku ini yang paling males guys, kalau lagi ngevlog di liatin uang. Woi, dah motor ini kemana? Sekarang kita ambil lurus guys, kita ambil lurus saja guys. Kita ini be, kita lewat ini be, si Tanjung Burung bae. Karena kita bakal cepet guys, ngambil jalan pintas. Kita sekarang lah simpang 4 guys, simpang 4 Atamat. Panas cuy, panas pagi siapa ini sih. Udah pacak sih maju-maju bah ini, tapi kadang-kadang maju ini. Nambah parah guys, ini guys, kebuka guys, ini ya, bocor ya guys. Bocor serembes ini ya, rembes dari olinya guys, jadi agak takut sih kalau kebut. Karena memang ini guys, apa tuh, rembes tuh agak ini guys, dari alam. Memang yang parah serembesnya sampai ini, bluber. Tapi yang takutnya kayak kurang oli nih guys, jadi ya. Itu ini belah pelan-pelan guys, motor guys. Jadi ya kita kayak ke mana nenek dulu, minta beli kakek dulu, minta beli ini sih, kasih apa kek ini supaya tidak bocor. Sayang cuy, olinya baru beli kemarin 66.000 oli, bocor. Hai dem, ya wes sih sumpah. Oke guys, sekarang kita fokus ke depan guys, fokus ke depan dulu. Kalau agak ini guys, jalannya agak cak ini guys, agak ya berlubang ini, jadi kita agak susah guys. Kalau untuk ini, untuk fokus jalan. Oke guys, video kemarin gagal guys, video yang aku buat kemarin tuh gagal karena tidak ke ini guys, tidak terekam suaranya guys. Jadi ya cak itulah, nyesel juga sih, nyesek rasanya. Payah-payah lah ngevlog panjang-panjang, temuk-temuk Palembang. Gagal, gara-gara tak terekam. Dah, aku bentar dulu ini. Ush, motor depan lambat pula cuy. Bentar ya, kita bentar dulu elemen ini dulu. Terus ini guys, kita lewat Tanjung Burung guys. Kita lewat Tanjung Burung lebih cepat daripada kita harus lewat sana. Arah elemen ini dah. Kita kayaknya beli ini sih guys, bakal beli busa lagi, busa helm lagi, karena emang busa helm ini agak buruk ini busa helm ini, tipis lagi buruk saya ini. Karena ini fokus depan dulu guys, karena emang ini guys agak ini guys, agak sempit jalannya. Kita karena emang jalannya agak sempit guys, jadi agak susah guys untuk ini. Untuk kita bawa pelan. Kita bawa kebut pelan. Lampu.
kita fokus dulu guys. Wah anak apa itu aja lambat sih, wajar sih lambat anaknya tanya. Aduh anjalanya Allah. Parah sih guys ini guys, untuk bagian depan nih guys, bagian sok depannya ini bakal diganti guys nih guys, karena bakal laparan sudah guys, lagi gernian nih sudah. Beberapa kali sih ini ganti oli sok depan ini, udah 3 kali sih masuk hari ini, tapi ya karena emang harus diganti sih, bocor gara-gara masang sok depan ini kemarin tuh. Misalnya juga sih masang pedigi sok kemarin tuh sampai harus dilas, tapi ada manfaatnya sih sumpah, antara kesel juga sih dengan ini, dengan yang masang itu. Katanya baca sih man ini, tapi ya mayar lagi sih, mayar lagi full 50.000 mayar ini sok ini kan, apa tuh masang ini bongkar sok lagi nih merapi sok ini 20.000 ini, tapi kataku ay 50.000 lumayan. Wih jalan cu jalan aduh jalannya ya Allah. Oh jalannya ya Allah. Oh jalannya parah. Ada paksa nanti ini sih nambah sebanyak sok lagi nih. Udah lagi banyak sok yang dilakukan harus. Kita sudah di sini guys, kita di rambutan dalam, kita lagi rambutan, jalan rambutan. Kita bakal ke kiri guys, kita bakal lewat ini sih, lewat Ripai, kan lebih cepat guys. Wow jalannya. Tuh ya Allah lupa kunci ini sih, kunci sok apa kesok apa. Ini tuh ini SNK motor itu mau kasih ke adek, astagfirullah biarlah biar dulu lah. Jadi bakal mau pakai motor besar saja, motor besar pakai lagi pergi lagi. Nanti keluarkan dia ngomong. Waduh mau berdepannya lambat pula. Oke guys, kita fokus dulu depan guys, kita fokus dulu. Karena emang ini guys, emang ada ini sih guys, ada rame jam kantor guys, jam pergi kantor ini kan jadi agak rame. Jadi kan sudah masuk ini guys, laban juga udah masuk sekolah kan. Jadi ya cekin lah guys, kalau ini guys, kalau Palembang kalau pagi-pagi guys. Biasanya aku ini kan guys, aku biasa ngevlog pagi, minggu pagi kan, yang biasanya sepi kan ini guys, minggu Senin ini guys. Minggu Senin. Ini minggu Senin guys, minggu Senin jadi ya rame sih hari ini minggu ini. Oke, kita tak lintas ini. Tapi kita lintas ini. Ntar kan agak mekat kan ini ya. Alhamdulillah udah amat dah sampai sana. Lama juga sih. Oke guys, kita fokus depan dulu guys, kita fokus depan dulu. Apakah aku bagiin lagi sih? Kita ke depan dulu guys. Oke guys, sudah simpang 4 Ripai, arahin tengah lurus guys.
Fokus ke muka cok dari tadi. Nah, kita fokus depan guys, kita fokus depan dulu. Karena emang ini guys, kita guys susah untuk fokus guys, karena emang jalannya masih agak ramai guys, jadi agak susah kita untuk fokus ke depan. Jadi kita ini guys, jalan pelan pelan. Pelan baik ini sih guys, cuma sekitar berapa nih? 30-an, 30 km per jam aku pakai kalau ini, kalau jalan pelan. Karena kita fokus dulu guys, supaya jalannya tidak terlalu ini, tidak terlalu ini. Ini terlalu ramai sih guys, sampai ini lah ramai nih, aku ngajak ulang kandir lah pulak balik nanti ini gawe. Jadi kita agak pemerintah motor guys. Oh ya guys, aku nak ini guys, kan lagi vlog kan guys, motor vlog yang kameranya dua, yang di helm sikap depan, sikap samping, aneh sih kejadian tuh. Dan juga kayaknya agak sengak gaya ini ya, gaya mereka, gaya dia tuh ya, ya mana ya, ya bikin malu guys sebetulnya nama motor vlog Indonesia tuh, dia tuh juga motor juga udah kate ini sih, motor udah kate itu pula plat pula kan, jadi agak ini suang itu tuh bikin malu, rusak nama motor vlog guys sih dengan gayanya seimut tuh ya. Ngapa kan nunjuk kamera, biasa deh kali banyak juga kok yang berkamera.